بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Kita mai sambung pengajian ibrah ataupun pengajar faedah daripada suratul kahfi yang ke berapa dah? Dekat dengan 20 dah lah, insyaAllah. Kalau kita ingat ke tak tahu. Ayah ilmu besar, pesan ilmu besar nadah ni payah. Ilmu besar nadah ni ilmu pegol mulpah lah. Pegol mulpah. Tak ada juga nak main ikat. Jadi insyaAllah saya usaha insyaAllah nak buat jadi satu buah tu. Dia boleh pak-pak kita turun, boleh baca peringat. Tidak itu kak, dia mari rupa lah. Ya gitu, dia nak ikat ilmu tu dengan tali yang nama dia tulis ataupun buku. Saya main ingat dengan sajian kak, tak ada. Nah, 10 minit mula-mula tu kahir lagi, lepas tu kak jenero lah, ada macam-macam kali, jenero hijau tertih ngari macam-macam. Itu dia insyaAllah. Nasallallahu al-barakah insyaAllah. Jadi kita dah tahu, dah kata tajuk asas suratul kahfi ni yang pertamanya tashihul aqidah. Nah, pertama tujuan kerongsang cerita suratul kahfi ni yang pertamanya untuk nak membetulkan akidah. Yang kedua, nak membetulkan cara mikir. Cara mikir dia panggil panya pisai. Akidah ni cit pisai. Lepas tu tashihul qiyam bimizanil akidah. Betul sikap. Qiyam ni pergi kepada suluk, kepada tingkah laku, nilai seseorang. Tu dia panggil tingkah laku, pritikam. Nak betul pritikam bui selari dengan akidah yang betul itu tu. Tu dia. Bukan kata mari duduk belajar lagu lain, tapi apa yang buat lagu lain. Tu tak kena. Akidah ni sama ya, ambil daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa akidah serupa. Kita kena bahas itu. Akidah sama, akidah ni tak ada gonjel, tak ada berubah. Nah, akidah ni hak Nabi, hak Tuhan ajar kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, lagu itulah akidah yang Tuhan ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kita tak usah tanya, akidah lagu mana ni? Duduk ngapa lagu mana akidah? Kita mari duduk buat becek ni, buat pasal jenis gapola ni. Macam-macam lah. Asyairahnya, salafinya, salafnya, wahabinya, akidah. Macam-macam lah ni. Akidah kita, maturidinya, apa semua. Kalau lah akidah kita mari duduk becek lagu ni, kita kena soal. Lepas tu akidah Nabi Isa lagu mana? Umat Nabi Isa, akidah Nabi Isa, umat Nabi Isa. Akidah umat Nabi Musa lagu mana? Akidah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelum pada tu. Lagu mana akidah demo? Mari kena duduk belajar sepengah kita ni ke? Tu kita kena main mikir. Sebab akidah ni selorong satu saja. Ani'budullah wajtanibu at-taw. Tu akidah. Atu asal inti akidah.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula, sesungguhnya kami telah mengutuskan bagi setiap umat seorang rasul, tugas dianya an ya'budullah, supaya mereka itu beribadah pada Allah, wajtanibut tawud, dan menjauhi segala tawud, segala jenis tawud. Itu akidah. Beribadah tulen tulus ikhlas kepada Allah dan menjauhi segala tawud. Hak ni hak inti akidah hak sebenar. Panjang pula. Cuma kita nak perekah boleh lah, nak ayat kata apa dia dengan maknanya la ilaha illallah tu lah. La ilaha illallah. Reti la ilaha illallah ni daripada azali lagi semua nabi bawa hak tu, la ilaha illallah. Cuma hak kita kena mai duk bicara panjang hak dalam umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, hak ton yang keluar ni Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad buat lagu mana, semayah bel lagu mana, buat ibadat lagu mana. Hak ni kena mai belajar turut Nabi Muhammad dah lah. Tak boleh turut dah lah Nabi Isa, tak boleh turut Nabi Musa, Nabi Muhammad, tak boleh dah lah. Nah, tak boleh. Tapi akidah so. Ada. Tu tashihul akidah. Tashih manhaj al-fikri wan-nadhari, betul masalah manhaj pemandangan tengok ni an-nazar wal fikr, dia panggil learning tu gapo dia panggil neokid, dia panggil mindset, bahasa Thailand dia panggil mindset, cara mikir betul, akidah betul, sikap perbuatan betul. Ha tu tak apa lah. Dalam suratul kahfi duk cara tu, nah duk cara tu. Dia banyak pak-pak kita ni pas saya duduk buayak sok modah tu lah. Jadi dia panggil gi duduk belawe khat yang phai nai tua kong man eng. Kita gi duduk belajar ke? Kita duduk belajar kata bohong belawak ni tak boleh, dosa alamat munafik. Tapi kadang-kadang kita ni gi duduk sokong orang belawak, orang bohong. Dalilnya bapa kita buat keramaian kena panggil orang mai bohong depan petah mai duk kecek benda-benda belawak. Kita pun suka gege. Nah, anak-anak kita pun ya suka. Duk dengar benda apa? Duk dengar benda bohong, benda belawak. Suka. Pak kalau tanya bapa kita buat lagu tu, budak-budak nak suka. Tu, tak ada alasan lain. Bapa yang ngaji ayatul munafik salasun. Nah. Bapa yang ngaji tanda munafik tiga, kecek, bohong. Panggil bohong. Puak kita dah kedok, wallahu alam. Tapi saya dah. Saya dah dah. Ini nak kecek harta nikah sikit. Pertandingan bohong. Tanding belawak. Memang dah kedok. Tewah belawak. Semua tarikah mari. Sapa pukul 12, pukul 1. Mari duduk bertanding. Belawak. Budak anak kita ni hok mano sekali, hok panah belawak sekali, boleh hadiah, boleh johor. Ada ke dak kat jalan ni? Ada bahasa dengar tak? Tak ada bahasa dengar? Bahasa dengar? Pekat tarika. Saya duduk di negara, saya yinyan. Kata saya biasa bawa anak murid pelajar di, tapi tak ada di pengadil lah. Tak ada pengadil. Eh? Belawak bohong hak dulu. Ha? Ah, kalau naga belawak. Ha, naga belawak. Pertandingan belawak. Ada hadiah tu. Ada pengadil yang bijaksana, mai duduk jadi pengadil, hok siapa budak mana belawak, hok comel sekali, hok molek sekali. Oh, jadi kena mahir benarlah pengadil tu deh. Nama hebna. Hatu orang panggil nak tahu sejarah-sejarah kita dalam masa 30-40 tahun dulu. Besar dengar pula baru dalam sekitar 10 tahun ni ada juga, ada lagi. Dalam masa 10 tahun ada lagi. Cuma learning wallahu alam. Wallahu alam, learning tu dalam sebelum Covid, lepas pada Covid tu ada kedok lagi aktiviti pertandingan dalam peringkat tadika, mari duduk
orang panggil apa dia buat satu aktiviti kegiatan pertandingan belawak tu ada ke lagi. Kalau tanya gapo tujuan gapo alasan, satunya nak wi suka-suka budak, yang keduanya nak wi budak tu belajar pandai kecek depan orang tu. Lepas tu saya duduk ayat kata sebenarnya cara nak wi budak berani kecek depan orang ni banyak lagi selain daripada boleh belawak tu. Nah. Ha tu tu dia panggil tak kena tu. Tak kena, tak kena cara kita duduk mengaji lagu lain berapa kita buat lagu lain. Nah. Ha tu dia. Allahu Rabbi. Banyak ah kalau kita duduk kecek tu. Kalau duduk ayat dah lah kata super dengan hak jenis makan ke apa semua tu dah. Ha makan. Dia makan kita katok nah anak kena bismillah dulu, kena baca doa dulu, makan balik kanan. Bob dia tanda bertewah dia panggil tin mumam. Makan pesan jenis kena apa dia makan pisau tok koyok tak boleh koyok dengan tangan, kena koyok dengan mulut. Kena gi siup apa dia debu di pinggir tu. Cuma muka dulu, cuma air di tak muka dulu untuk nak ambil duit sikit di debu. Tin mumam. Makan pesan jenis mumam lagu mana bahasa Melayu kita mana? Mumam. Makan lagu mana? Makan lagu mana? Saya panggil mumam. Kena ajar makan lagu tu. Budak hak tak malu benar. Budak tak malu benar. Budak hak malu sikit tak benar. Tak boleh hadiah tu. Alasannya nak wi budak suka-suka. Ha tu situ tak kena berlaku. Nah. Ha tak ada. Jadi apabila tashihul aqidah, tashih manhajul nazar wal fikr, tashihul qiyam bi mizanil aqidah, nanti kita akan tahu apa dia setiap-setiap kisah yang ada. Yang keseterusnya, kita dah tahu dah kata apa dia Allah SWT mendahului sebut Nabi daripada Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. Maknanya Allah, segala puji bagi Allah yang Allah menurunkan ke atas hamba-Nya akan kitab. Gi sebut hamba dia dulu, maknanya hamba dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Alkitab, daripada Quran. Sebenarnya dia panggil uslub bahasa Arab ni boleh. Kalau nak ayat kata alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala abdihi boleh, kena dengan nahwu tu. Anzal al-kitaba fa'in fa'in maf'ulun bih. Tak ada apa al-kitaba maf'ulun bih. Tapi nyo mari anzala ala abdihi dulu. Mari sebut ala abdihi patu al-kitaba. Untuk nak jadi dalil kata betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak banding dengan Quran. Allahu Rabbi. Tapi kena ingat Nabi tetap jadi Nabi dan Nabi tetap jadi manusia, jadi abdihi, jadi hamba dia. Ana Abdullah Muhammadun Abdullah abduka wa rasuluka. Jadi hak tu hamba Allah dan hamba Allah dan rasulmu, kita kena sebut hak tu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Jadi nak setara mana mulianya Nabi Muhammad, fadilatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tak lebih daripada abdun seorang hamba. Maknanya Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad manusia. Ada lahir daripada ibu, daripada perut ibu, walaupun ada mukjizat-mukjizat tertentu. Tapi dia tetap menjadi manusia. Qul innama ana basyarun tu dalam ayat akhir. Mari duduk nak yinyan, nak menentukan kata Nabi Muhammad tu manusia, mari tak li akhir pula dah dalam suratul kahfi tu. Mari hak sini sebut dengan abdihi, bawa balik akhir, qul innama ana basyarun mislukum. Supaya aku ni manusia supaya ngamungnya, cuma hak lebihnya yuha ilayya tu. Aku diwahyukan. Hak tu tak boleh nak tiru lah. Tak boleh nak tiru. Nah, tu tak boleh. Ha, tu kita kena tahu juga kata Nabi Muhammad lagu tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang manusia yang diwahyukan dan dibantukan dengan mukjizat, serta dia tu dilikung oleh orang panggil maksum ismah. Benda hak dia ni tak boleh buat dosa. Tiga perkara tu. Nabi-nabi, rasul-rasul dia ada tiga perkara tu. Wahyu, mukjizat, kemudian maksum. Orang lain tak boleh nak tiru. Tiga perkara ni tak boleh nak tiru.
Tapi hak benda-benda lain golek manusia Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad supa dengan manusia juga. Siapa ke Nabi Muhammad ni kena terlupa. Nabi Muhammad pun kena, nak kata lagu mana? Mudah-mudah kata kena tipu. Banyak kali Nabi Muhammad kena tipu kerana dia tidak wahyu tak turun ke dia. Tipu di situ orang kafir panggil jadi helah lah. Yahudi biasa tipu dia Nabi Muhammad SAW dan untuk diajak dia pergi satu tempat. Kemudian puak-puak Yahudi tu nak ambil batu nak remah atas kepala dia. Nabi Muhammad pergi mengikut janji puak-puak Yahudi tu, tapi di bawah nak sampai situ Jibril tu kata mu jangan pergi. Ha, kerana puak niat jahat dah ada. Ha, tu nak ayat kata Nabi Muhammad manusia biasa dia tak tahu benda gaib. La a'lamul ghaib. Nabi ayat aku tak tahu benda gaib kecuali apa yang diberitahu oleh Allah. Waktu tak apalah keistimewaan dia. Itu. Itu dia dah. Itu secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kalimah kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Hak ning sebagai satu isyarat kata betapa besarnya pengaruh lidah. Ni kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dalam ayat yang kelima ni nak ayat kata betapa besarnya kelima seseorang yang boleh bercakap, nah boleh kecek, terutamanya kecek dalam hal urusan Allah, dalam urusan agama. Nah, lepas tu dia jadi pengaruh kepada dia. Nah, pengaruh kepada dia, siapa kau membuatkan dia tu jadi binasa, jadi hancur, jadi orang yang paling celaka sekali na'udzubillah dengan sebab lidah dia, dengan sebab dia kecek. Sepatah ya. Allahu akbar, besar lah ni. Nah, pak-pak kita kena ingat tu kecek tu. Sebab tu dia panggil al-hadar wa kafful lisan, kena ingat dan kita kena jaga lidah kita. Kerana dengan kita jaga dan kita beringat sama lidah kita tu, di situ dia panggil akan selamat kita di dunia dan di akhirat. Adakah sepotong hadis ayat kata manusia tu kan? Nah, dia kecek satu kelimah saja yang dia tu sendiri tak heran, tak khabar kata kelimah tu molek ke hudud, tetapi dibetul dengan kemarahan Allah, maka Tuhan marah pada dia, Tuhan laknat dia, Tuhan seksa dia dan menyebabkan dia tu masuk neraka dengan sebab satu kelimah. Dia tak tahu gapo sekali. Nah, dia tak la yubali, dia panggil la yubali tak hadopo kali dia kecek, tapi tu baik satu kelimah dengan benda hak Tuhan marah. Nah, ada juga seseorang itu orang panggil turunkan kam, terbalik dia kecek dengan apa yang Tuhan reda. Kelimah dia kecek pok satu kelimah tu, Tuhan reda dengan kelimah dia ni. Kena sungguh Tuhan dengan kelimah dia. Siapakah Tuhan ampun habis dosa dia dan menyebabkan dia masuk dalam syurga dengan sebab satu kelimah. Ha, tu kita kena ingat molek lah. Nah, masya-Allah. Nah, terutamanya Allah ni mudahkan kita nak kecek. Dia panggil kecek, ngekecek dengan pasal jenis kita tak tahu tua. Nah, dia panggil duk komen dalam Facebook, duk komen dalam line apa semua, tulis nama bukan nama asli, bukan nama kita asal. Jadi kita berasa kata orang lain tak kenal lah kita kerana kita tak nama palsu. Nama fan, jadi orang tak kenal. Apabila orang tak kenal tu kak kita berasa berani berlakulah duk kata huduh demo, duk tuduh demo lagu tu. Padahal kita tak tahu kata di celah-celah tu adanya malaikat, adanya pandangan Allah yang selalu mengintai-ngintai orang panggil perkataan kita. Nah, na'udzubillah. Nah, waktu dia panggil kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, in yaquluna illa kadhiba. Dia maksud kecek bohong ya. Tu hak puak-puak orang panggil gapo cut jin. Puak apa dia pemuda Ashabul Kahfi yang mari duduk wikcan tengok kata punam-punam dia pada masa tu kecek bohong dalam bab agama. Allah besar sungguh, la ilaha illallah, hebat lah ni. Saya pun wallahu alam duk ikut tiap berlaku di negeri-negeri jiran ni pun hebat. Sari dua, seminggu dua ni masya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, hebat sungguh di Malaysia, di negeri jiran.
Saya dak herannya dia panggil di antara pendakwah-pendakwah yang boleh buat kenyataan-kenyataan yang mana dia sendiri itu tak tahu. Kecek gapo pun tak tahu. Nah, ada dalam sekitar 2 minggu dulu tu buat lagi keterangan rakyat kata apa dia boleh tukar roh. Roh ni boleh tukar pergi mari. Roh Abu Bakar As-Siddiq mati dah, lepas tu boleh gi pindah roh tu gi kepada Imam Ahmad. Waktu Imam Ahmad. Jadi waktu tu Imam Ahmad tubuh jadi Imam Ahmad, roh Abu Bakar hok mati dah. Ha, sudah. Bagai habis setiap Malaysia sampai ke ini. Akhirnya tarik balik. Ha, Tok Guru tu tarik balik. Tapi setelah daripada apa? Setelah daripada orang panggil orang dok teruk-teruk ni, bukan akidah kita dah ni. Ya memang bukan akidah Islam ni. Dia panggil tanah suhul arwah ni akidah asan mari daripada Hindu, mari daripada Yahudi juga. Nah, puak-puak Yahudi orang kita ngaji Hindu, ngaji Ramakian, ngaji apa cerita-cerita Hanuman apa semua tu masuk ngah ni, masuk. Dia panggil winyan, mari masuk winyan. Winyan sing ya, winyan hok mati dah. Nah, mari jadi mari duduk di dalam tubuh kita. Ha tu dia panggil bukan wian wai tai ke. Dia kok tu juga ah, dia kok akidah tanah suhul arwah. Nah, wian wai tai ke. Nauzubillah min zalik. Nah, tu dia. Wari sanggup orang panggil ada gamuk mai duduk kecek. Nah, dengan kelimah-kelimah macam tu. Nah tu. La haula wala quwata illa billah. Tapi selesalah. Nah, katanya nah tarik baliklah. Tapi tak tahu apa kali tarik baliklah dia ni. Banyak benar dah. Banyak benar. Tarik balik. Banyak benar. Dah kena cek molek kalau dia kecek. Hadullah. Haa, hadullah. Nah, tarik balik. La ilaha illallah. Nah. Yang keseterusnya, hak ni kepada pendakwah. Pada pendakwah ni dia panggil hammuhu. Segala tumpuan dia ni tujuan pendakwah, orang nak jadi pendakwah ni dah. Tujuan dia, segala penumpuan dia adalah kerja dianya isalul haq linnas, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tu ya. Menyapa sudah. Ha tu sedak tu. Jadi speaker gitu jelah. Lepas tu nak beringat kata jangan video tu terasa renuh, terasa kecewa, terasa kata gapo dia panggil lah ni tu semsau kerana duka cita dengan sebab orang tu tak terima dengan percakapan dia. Ha tu pendakwah kena bekal dengan benda-benda lagu tu. Ni dalam ayat yang kena inilah fala'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita. Benasa diri siapa kau kuruh kering, tak lalu makan nasi, tidur tak jenera. Nah, siapa kau benasa diri-diri ini. Nah, kuruh diri-diri ini. Kerana apa? Kerana menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Nah, dengar perbuatan kecek demo, duk tuduh kau kata lagu tu dengan perancangan karuk yang mai duduk nak ngenak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyebabkan perbuatan mereka ini siapa mung tu duka cita, siapa mung tu orang panggil membinasakan diri kamu. Tamrai tu eng. Bukan siapa kau tamrai tu eng dak. Orang panggil tamhai tu eng tu. Nah, orang panggil apa? Ke pon kerap top tang rang kai ni, tang rang kai. Karena kita hidup kreat dengan demo kecek kita banyak doh. Ha tu jadi karena ada Nabi Muhammad duk rasa lagu tu, dia rasa sedih. Sebenarnya pendakwah dia tak ada kena rasa sedih gapo tu. Karena dia hak dia buat, dia royak tu, dia royak hak Allah suruh, hak Nabi suruh. Pas tu orang nak kata ke dia, nak kata huduh dia gapo, hak tu serah, tak ada gapo tu. Kalau kita boleh letak situ tu Allah pendakwah dia panggil senang. Kita ya duk rasa kata oh berat dia tu orang kata teruk dah. Tapi bagi dia kerana dia beriman dengan ayat-ayat ini, bagi dia mai kiat arai le. Tidur jenera makan
maka lalu. Tak ada kriak sikit abu. Kerana apa? Kerana dia adalah al-balag. Orang menyapai. Dan ini bukan duduk kata ni. Ini berlaku pula semalam, malam kemarin. Di Kelantan. Bukan duduk kata saja, bila-bila duduk mengajar, mai hamak. Halau. Halau. Mai hamak. Allah, di Kelantan. Di Kelantan. Nah. Ambil puak-puak hot passenger ni. Samseng-samseng kedai-kedai kopi kot jalan raya mana tu mari hamak. Orang panggil timbul tradisi masa 40-50 tahun dulu. La haula wala quwata illa billah. Saya pun tak suka berlaku di Kelantan tu. Nah, Darun Naim, seram di Mekah juga ni, di Kelantan ni pun. Tapi sekarang ni timbul orang panggil beberapa angkara yang boleh mencemarkan nama baik Kelantan Darun Naim. Nah, tu dia. Dengan sebab perbuatan sekumpulan, ya bukan semua tu, bukan semua orang Kelantan, tapi sekumpulan tu yang mari duduk halau, orang panggil pendakwah-pendakwah mari duduk nak kecek benar-benar, tapi kita halau dengan kes apa tak saya ke Wahabi tu, halau Wahabi, tak terima Wahabi, tolak Wahabi, tolak Wahabi. Tu jadi hebat benar dan hebat benar lah. Di Kelantan hebat benar. Di Malaysia dah. La ilaha illallah. Jadi bagi pendakwah biasa tidak sedikit pun orang panggil boleh meluntur, boleh melemahkan semangat pendakwah sekiranya dia tu berimbang dengan ayat ini. Itu dia. Kemudian sini tu 25 dah lah. Yang ke-25 dia panggil tergesa-gesa kan reng rib al istiajal. Allah ni pun kena ingat juga baik. Reng rib apa dia bergaduh, kalau tempat bahasa Melayu kita ni bergaduh untuk nak kutik buah sebelum daripada musim dia. Nak ambil dulu. Nampak pisang naik dah apa? Tak. Tak boleh buat apa? Nak makan apa tak boleh kecuk. Tak siapa masa dia tak putik molek tak oi panggil tak mekar lagi. Itu dia. Lagu tu. Padi ke apa semua pun tak mekar lagi. Gidok ketel selalu dah. Nah, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba biharmani. Sesiapa yang segera, yang cepat-cepat nak ambil. Nah, sebelum daripada masa dia, maka dia tu akan dibalas dengan hirmanihi. Dia tidak akan dapat manfaat daripada tu. Gaduh saya panggil gaduh dengan pak kita tu lah. Apa dia segera kanring rib, pawak kanring rib. Jadi lagu mana ni Ashabul Kahfi ni? Sepatutnya dia kena belawai lah dengan punam, dengan masyarakat dia pada masa tu dah. Tapi dia ambil pendekatan, ambil pilih hundo dulu, hundo pergi ke gua dulu. Tak ada pasal jenis apa yang panggil tu tulis ringan, tulis ringan belawai. Dah demo mari. Nah, kita pun gomo juga. Demo so kita so. Apatah lagi puak-puak fitiah, puak-puak pemuda hak Ashabul Kahfi yang kita duduk belajar ni, kita jangan terlupa kata demo ni bukan pemuda biasa. Bukan pasal jenis hak tak pakar dalam kampung, celah-celah kampung dok. Orang panggil pemuda demo ni pok-pok demo ni pok-pok menteri saja. Orang kaya, pok amat demo ni. Orang amat, orang ada nama, orang ada jawatan dalam negeri pada masa tu. Nah, anak-anak demo ni pemuda ni hak 45 ni orang ni tidak setuju dengan sikap pemimpin pada masa tu dan orang panggil adat tradisi daripada masyarakat masa tu. Demo ni ambil apa? Tang liat ni, ambil cara pilih dia mahundur dulu. Ambil sikap ni cut jin, pendirian ni. Giduk hundur dulu, hak ni payah belakang ni. Jadi, sepatutnya, dengan demo tu ada itipun, ada gedebe demo, ada duit, mokpok demo tu orang yang ternama, sepatutnya, demo kena guna pasal lain, tak boleh pasal hundur. Hundur ni pandai, hundur ni pasal jenis tak lawak. Tapi dia ambil undur dulu. Itu dia panggil kerana gapo kada-kada at-ta'anni. Gapo dia panggil at-ta'anni.
tunggu masa hok tepat sungguh. Nah, hok ni boleh pedah yang banyak daripada kita ni tergesa-gesa buat karo buat secara bergaduh. Ha tu dia panggil besar, tapi akhirnya lagu tu sungguh. Dia mau tidur. Tapi tidur lama lah 300 tahun kelik mari. Bangun semula tu dia tengok masyarakat yang mereka duduk impi, duduk mimpi pada masa dulu. Supa semua jadi orang primer belakang. Tengok. Tu nak ayat kata demo tubik, demo lari gi di gua tu pun demo bukan lari sajalah. Demo tak lari saja. Demo de tanah benih-benih. Demo de tanah benih-benih dah. De dok dakwah dah, tapi kerana demo tu kenam, kerana demo tu orang boleh jadi pada masa tu orang tu tangkah gua, orang panggil kena duduk, orang panggil gapo, kerja mari duduk. Nok kepada kepala dia masing-masing belajar kena lari dulu. Tapi nok ayat kata dia pergi duduk tanah benih-benih dah. Sebab tu kalau demo ni tak tanah benih, bila nak tumbuh 300 tahun lagi. Jadi maknanya demo dia pergi tanah, dia dakwah dah. Nah, yang keseterusnya 26 linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami nak uji mereka di manakah di antara mereka yang baik amalan. Ahsanu amala. Hak ni sebagai isyarat kata Allah tidak kata lam yakul aktsaru amala. Ini kita belajar dah. Amalan ni bukan nak banyak tapi nak ahsan. Banyak nak juga nak tapi nak kepada kunafat kualiti. Dalam Quran ni apabila sebut ha banyak ni gi balik negatif, gi balik tak boleh. Bos sebut ha banyak sudah. Nah, tu dia. Jadi balik tak molek. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Itu dalam suratul Kahfi. Nah, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka. Kalau muntu gedok taat orang kebanyakan daripada tah dunia ni, mereka nasaya mereka akan menyesatkan kamu. Setan pun mai duduk supah dah dia ke apa dia tipu, gi duduk tipu manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim. Atau akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan dapati kebanyakan daripada manusia ni tidak bersyukur. Tengoklah ni. Orang Islam dengan orang kafir mana banyak? Banyak orang kafir. Orang Islam hok mari sejik dengan hok tak mari sejik mana-mana. Hok mari sejik dengan hok tak mari sejik mana-mana. Banyak hok tak mari. Pas bila ni siapa kemak tu? La ilaha illallah. Kerana kaedah ni, kaedah aksariyah ni. Banyak ni bukan semua betul dah. Ah, kalau setiap kampung, setiap cun-cun mari sejik berlaku, tak tahu penuh ngorek ni subuh ni. Tak mari. Tak tahu lagu mana. Nah, tu dia. Orang perempuan pun mana banyak lah ni. Banyak apa dia hak kelubung atau tak kelubung. Mana? Cuba pergi cek kedai lah kan. Kelubung, pas kelubung hak kena pula dah. Kelubung hak kena pula, kelubung pasang jenis nusu sekarang tu, tak ada jadi. Kelubung hak kena dengan sarung, payah nak cari. Itu lagu tu. Kerana aksariyah, orang panggil periman mak, benda hak banyak tu, bukalah menjadi tali ukur kepada kebenaran. Tak ada jadi. Kita nak ambil banyak. Nah, nak ambil banyak. Itu dia dah. Yang keseterusnya, gi duduk sebut kepada fityah tu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Gi duduk sebut kepada kumpulan pemuda tu. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada dengan Tuhan mereka. Gi duduk sebut pemuda, bapa tak sebut. Orang tua kata. Orang tua boleh hadiah ada juga hadok beriman nusuk-nusuk. Kena kata innahum syuyukhun amanu bi rabbihim, tak sebut kau orang tua. Orang tua hak berime tu song bagi dia. Song dah. Sebab tu tak ada kena duduk ayat lah. Tapi kalau pemuda ni, waliknya dia tak say hak ni. Pasal jenis berime ni. Orang pemuda, masuk dia dengan laronya, dengan orang panggil jolinya, dengan segala jenis maksiat ni.
Jadi apabila ada pemuda yang berimeh dengan Allah, adanya mauqif pendirian yang kuat, maka di situ patut disebut dalam Quran. Ha, itu dia. Eh? Yang kesusunya 28, pentingnya kita minta kepada Allah Ar-Rahmah War-Rasyad. Ha, ini kita kena belajar ni doa ni. Faqalu rana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kena ingat semua kat kita. Yang pertamanya rahmah daripada Allah, yang keduanya rasyada. Rahmat kita tahu belaka. Tuhan beri rahmat pada kita tak itu ke? Lawan rahmat ni gapo? Laknatnya, marahnya Tuhan tak kenal kita. Rasyada apa makna rasyada? Rasyi asalnya makna cidik. Rasyada ni maknanya as-sawabu fil amal. Betul pada perbuatan. As-sawabu fil ilmi, hak tu panggil hidayah. Kalau betul dalam ilmu, ilmu betul, hak tu hidayah Allah. Dia tu ada ilmu betul, ilmu kena, hak tu hidayah. Betul pada perbuatan, hak tu ar-rasyad. Rasyada. Bukan orang tahu benda betul ni betul. Eh, kok ana? Bukan orang tahu kata benda betul, dia boleh pergi secara betul. Kita manuh dak tu? Kita belajar manuh dak? Kita tahu dak hak kuning tengah tu, kuning ke hitam? Hak nombor 10, kanan nombor 10 tengah tu. Siapa tahu itu? Tahu belaka nampak belaka. Kata hak tu mereka tinggi, mereka banyak. Nak pergi situ belaka. Tapi berpuak pergi, betul tak? Tak betul. Kita jing. Orang tahu benar-benar, tak buat. Ataupun kalau dia buat, tak betul. Dia tahu kata betul lagu ni. Tapi tak buat. Ha, payah juga. Kalau semaya kita pun lagu tu juga kan. Ngaji dah. Betul dah, tahu dah kata kena akak lagu tu. Akak tak tangih lagu tu, rokok lagu tu, iftirahnya lagu tu. Reti belajar, tak buat. Kalau buat pun tak kena. Ah, tu sudah. Hak tu kena apa? Tak ada rasada ni. Sebab tu kita kena berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina, daripada segala urusan aku ni rasyada. We betul. Ah, sudah lah. Eh? Ha. Ha. Tak buat ataupun tak buat mula. Sebab tu dalam hadis dia panggil waqaribu wasaddidu. Kalau buat tak apa. Yang kalau buat ni qaribu ni maknanya buat kita hanya sepanjang manuh eh. Manuh ni kita nak usaha nak betul dah. Dok pau situ dah tapi nya on song gapo sama tak ada song puah gi klien. Bagi kita bertanding tu Allah eh. Kita bertanding Allah nah, kalau duduk balik luar ataupun orang panggil manuh tak hopah Quran dah. Tapi bagi Allah ada ganjaran Tuhan beri. Tuhan beri. Kenapa? Kerana beri usaha dah, buat dah qaribu usaha untuk nak betul dah. Tapi tak betul, tak betul. Tak apa. Tak apa dalam Islam. Kal wasaddidu atau saddidu tu betul, kena we kena sungguh. Kalau mun tak leh ni suruh we betul sungguh. We kena kanan 10 lalu dah. Ha tu baru molek wasaddidu. Tapi kalau tak leh wasaddidu tasdid kena betul, kena waqaribu. Waqaribu maknanya usaha untuk nak mendampingi benda yang benar. Usaha. Ha tu lagu tu tak padah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La labbaik. Ha? Ah, hak kena duk nusuk situ. Ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu dalam band Allahu Akbar.
orang bel tu kita kena kita dengar ni kita kena kata mana? Allahu akbar kan ada. Allahu akbar Allah kita pun kena tahu Allahu akbar kecuali pada dua tempat dah itu kan. Bawa muazzin kata la apa? Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah falah tu kita kena kata la haula wala quwata illa billah. Apa tu? Apa makna la haula? Tidak ada daya upaya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan taufik daripada Allah. Segala usaha kami tak boleh nak buat gapo ni, gagah-gagah saja ya kalau tak ada taufik pada Allah. Bapa boleh kata lagu tu? Muga rebel dia duk panggil gapo tu hayalah salah. Mari semaya kita pun ayat lagu tu. Tak ada daya, tak ada usaha, tak ada orang gapo dah aku ni kecuali dengan Allah. Kalau Allah tak beri taufik, aku tak boleh pergi sejak ni. Duduk sejekah pun. Ada motor ekor gong apa? Big bike. Oh, pula dah. Ada kereta gapo majdi. Di basuh gapo semua kereta ada banyak mana. Jalan pun jalan molek bukan seluk dah. Adalah gapo semua pun tanpa taufik daripada Allah, tak boleh pergi sejak. Sebab tu kena kata la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kena kata la haula wala quwata illa billah. Kena kata tak? Tak ada kena mengenal eh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kena turut, ya Tuhan Besar, Allah Agung. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ha Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya ya kena turut waktu. Tak boleh kata la haula wala quwata tu, tak boleh. Tapi bawa suruh mari, ajak semaya, ajak pergi menuju kepada kejayaan, hayya alal falah, kena kata. Sebab semuanya adalah taufik daripada Allah. Hadok mari, berasa nak bangun, berasa nak gi macam-macam dah. Nak menjadi sebab nak mari boleh semari sejik ni adalah taufik daripada Allah sahaja. Haula usaha, daya upaya, kekuatan daripada Allah. Bangun pagi pukul 4 pun. Nah, lah ni cak-cak dah pukul 4. Saya dia tu nyanyo dia. Bangun pukul 3. Enggak, lagi tak apalah kena lah Allah. Tapi dia tak ada kelimasa ya. Dia ada kelimasa insya-Allah. Dia bangun pukul 4 tahajud. Nah, oh benar dia selalu dah. Nah, tapi dia bangun pukul 4 juga enggak, tak apalah. Nah, boleh contoh situ. Nah, kerana Tuhan tak ada hidayah, tak ada taufik pada dia. Nah. sebab itu kita kena berulang kali kena minta hidayah, minta rahmat dan minta rasyad. Betul ni buat we betul ni satu cara pula, satu usaha pula buat benda we betul ni kena ni. Nah, ar-rasyad ni, nah kita kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, pada malam ni wallahu subhanahu wa taala alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi.